Nah nih, kita tes ya lampunya. Mantep bro. Terimaan car power. Oke, balik lagi di Modifika TV. Jadi di sini Mimin mau review proses masangan headlamp R1 nih di Yamaha R15 V3 ya. Nah ini motor ya. Mimin gak bikin tutorial ya. Headlamp ini kurang lebih bahannya sama yang waktu itu kita review ya. Ada headlamp gesek. Ini kita review langsung di motornya aja langsung. Oke. Oh ya, jangan lupa nih follow Modifika R15. Oh ya, untuk harga R1 ini untuk harga 12 ya. 12. Langsung aja chat kita ya. Ini lagi proses masangan headlamp ya, headlamp R1 nih untuk di Yamaha R15 V3. Ini bahannya sendiri dari ini ya, dari fiberglass ya, fiberglass custom. Jadi untuk masang brodunya dan tembak dulu ya. Nah, oke, ini jadi lampunya dinyala ya. Tuh, lampunya kurang lebih seperti ini. Ini belum pasang ya, baru di tes dulu. Itu ada lampu senja sama lampu utama ya. Senja warna merah, lampu utama ini warna putih lah, LED. Langsung lah eksekusi mekanik. Oke, siap. Nanti hasil akhirnya Mimin shoot aja ya. Ini lagi proses masangan. Sobat ganggu mas mekanika nih. Iya, maafin ya kalau berisik nih, lagi hujan ya. Kondisi lagi hujan. Nah, itu untuk headlamp ini warnanya senada sama warna body ya. Warna merah dof marun. Jadi sebelum pasang headlamp R6-nya, R1-nya copot dulu nih headlamp orinya. Jadi dari kita itu headlampnya sudah pinboard sama visor ya, visor dark smoke, ada lampu proji sama LED alis ya. Ini LED alis sama lampu proji ya yang bawahnya. Ya kalau misalnya nanya, ini bolong nggak? Nah ini bolong ya. Ini tuh bolong langsung tembus ke bagian dalam ya. Jangan lupa nih bantu channel kita ya agar tembus 5000 subscriber. Barangkali ada yang berminat headlamp seperti ini, langsung aja nih di chat kolom deskripsi ya. Untuk harga tadi kita udah sebutin ya. Datang ke lokasi langsung kita pasang ya. Untuk lokasi ada di sini nih. Nah, ini ada lokasinya. Atau bisa chat langsung cek marketplace kita ya di Shopee, Tokopedia atau Bukalapak. Nah, ini udah proses akhirnya nih, tinggal dirapi-rapin aja ya. Penampilan sih Mimin aku ini cakep lah, worth it lah untuk harga segitu untuk tampilan seperti ini ya, jadi lebih mobil looks. Nah ini kita tes ya lampunya. Tuh cakep ya. Mantep bro. Nah ini kalau kalian gelap ya, tuh sangar banget ya, mantap. Nah ini lampunya lumayan terang ya, kali dia lumayan terang nih. Tuh lumayan terang ya. Oke, biar durasi nggak kelamaan, Mimin akhir aja videonya. Mimin hanya nge-shoot sedikit ya, mas mekanik yang masang nih. Mantap pokoknya lah. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, sama jangan lupa nih di follow Modifika R15 ya. Peace, time out.